Saya-saya di ikhlas dalam segala-galanya, maka atenan atau rohanin gelisah lantaran ibarat dengan di berdua balik. Nah, yang pun krisa jamaah tuan keikhlasan dalam beramal. Berben dan sili tanah lindur. Agak lama lindur perlu pada sadar bahawa lencara kuat iman. Tinggi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bi'ulumihi fit darain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala al-musannif wajzim bi anna awwalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Dan putuskanlah dengan bahwasanya pertama-tama yang wajib bagi setiap manusia yang sudah mukallaf, ma'rifatun adalah ma'rifat, pengenalan. Wa fihi khulfun muntasib, sedangkan pada ma'rifat itu ada khilaf yang ditegakkan. Jamaah laki atau jamaah bini, makna nuning kitab niki ndarak bejuluan lek tiang pelinggih sak merupakan kewajiban selainan nisi ma'rifat. Ia kewajiban utama lek tiang pelinggih. Ma'rifat sak nu maknan ma'rifat kulik nojok telu. Pertama, ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatun nafsi. Ketelu, ma'rifatun nabi. Ma'rifatullah. Pertama-tama, sak merupakan kewajiban tiang pelinggih adalah mengenal Allah. Sekurang-kurang tan terkenal Allah, adik terkenal tan narak. Kearaan saknu berbeda kan je kearaan makhluk. Nanu yang tan termakrifat. Sehingga, lamun tuah kenal tan kearaan Allah,
berbeda dari kearaan makhluk Allah, berbeda kearaan Allah, wajibul wujud, wajib menara. Sedangkan kearaan tiang pelinggih, mungkin wujud kanggun tara, kanggun tendi. Ya kena mungkin. Nanu perbedaan kearaan Allah dari kearaan tiang pelinggih. Muntuah ketahuan perbedaan niki, ma'rifat waharan. Lepas wah kewajiban, sekurang-kurang ma'rifat. Berbeda kearaan Allah dari tiang pelinggih. Lamun disida Allah subhanahu wa ta'ala, araan kemudian ndak mau pegitan ni si mata nota, ndak pegitan ni si mata nati. Kullu ma khatara bibalik fahuwa halik, fallahu ta'ala bikhilafi dhalik. Tiap-tiap searak entah ni tahu segitang ni si ateja fahuwa halik sedewahnu. Baharu wahnu, fallahu ta'ala bikhilafi zalik. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dari sa'nu. Berarti, lamun Allah ta'ala dikbau terlintas si mata nanti. Dikbau tersegitang ruwan. Dikbau tersegitang bentuk. Dikbau tersegitang keadaan balik kodin. Bahkan cukup dengan tansa yakinang tanara. Berbeda kanci kearaan baru selesai. Ada sama arah-arah. Jamaah tiang pelik gilik suka dana. Marak gilik jeraya hidup. Jeraya hidup layak almarhum. Nunasang unin bayi marak. Apaan bahasa jeraya hidup? Tentu dari tendek, impin tangkik nenek, boleh ganggah sunin. Anu lekak kena impin anu bahasa jeraya hidup. Itu kembiak lo segitang nenek impian sama balik kun-kun. Adik di yakinan entah narak selesai. Dendek ni. Tahu tersegitang sengak. Ia had daripada ilmu tauhid. Kullu ma khatara bibalik. Fahuwa halik. Fallahu ta'ala bi khilafi zalik. Nani ma'rifatullah. Okay. Nah, lagu suhan tenenauk. Okay. Penauk saknu wajib yakin. Nah, lagu keyakinan beduin telu tingkat. Ara tarani naran ilmu yakin, ara tarani naran hakul yakin, ara tarani naran ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, ilmu yakin sekedar tenenau, lagun darak keraguan. Hakul yakin sebenar-benar keyakinan. Lebih mendalam isi sak baru. Nah, ketelu tarani naran ainul yakin. Nah, nujak
andin din kawin. Dalil sekalipun tetap keyakinan lebih mendalam misi sak nomor dua. Nanu kulit tentang ma'rifatullah. Eh? Ya berarti hujub ma'rifatun nafsi. Saya ingat entah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Man 'arafa nafsahu, sai-sai kenal diri, faqad 'arafa rabbahu, pasti kenal Allah Ta'ala. Berangkat oleh kenal diri. Nah, mungkin kenal diri senu membebatesan. Setarani naran dengan kenal diri. Kenal diri maknanya. Satu, ada yang kenal diri sendiri berarti sebenar diri nenzenu apa sebenar? Diri nsanu terdiri daripada dua diri. Pertama diri rohani, kedua diri jasmani. Jadi diri nsanu araan rohani, araan jasmani. Rohani dan jasmani. Roh dari jasad. Nah, roh sanu ia sebetulnya kulit Nur Muhammad. Saka itu mulia ngi roh. Cahaya Muhammad yang bertunggak. Sugun oleh cahaya Muhammad roh. Tarani naran diri rohani. Kedua diri jasmani. Ia sebetulnya oleh Nabi Adam. Ia sebut dalam hadis ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku manik Rasulullah, ia bapa nisi roh, selaput roh. Sedangkan Nabi Allah Adam, ia bapa nisi tubuh manusia, manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nam rohani sanu berdui kebutuhan empat. Biasa empat. Pertama, sangat tisi embutuhan satarani naran. Darun wasi'ah saaran bali galuh, bali permanen. Apa maknanya? Darun wasi'ah wal qalbul mukhlisin, ati sa ikhlas. Sangka saisain di ikhlas dalam segala-galan, maka atinan atau rohanin gelisah lantaran ibarat dengan di berdui balik. Nah, yang pun krisa jamaah tuan keikhlasan dalam beramal. Lamun tojok pengajian, krisa niat, ada ikhlas hati. Lamun te beramal nyumbang, krisa keikhlasan.
Lantaran manusia sandik berdui keikhlasan atin, rohani gelisah ibarat manusia sandik berdui, dek berdui balik. Sat kedua, kebutuhan rohani dek tiang pelinggih adalah dilezat terangang balik baru. Sangat disim perluang bila. Bila sak terangang balik, berembir-embir kesolah balik, lagu namun bila di arak je, di tini tenang. Sila, namun mati bila, mati listrik ni, berembir wayan penyakit dengan mati listrik. Listrik mati, kenyekan wayan dengan buka. Lah, ribut tinggi. Ini sumpah senat PLN. Apa sebab lantaran? Dilen di arah. Umeong celah. Uli burung mau ambu elong pindah. Karena dile mati. Nanui barat. Jadi gelisah. Rohani apabila dan darat dile. Ketelu kebutuhan rohani adalah dabbatun farihah. Kendaraan sekencang kuat. Apa maknanya? Sangat disi kebutuhan si rohani searan kendaraan. Makna kendaraan di papah niki amal saleh. Apabila dia berdua amal saleh, sok makan dia berdua kendaraan. Silat lamun darat kendaraan tinggi, datang pojok Sunda, hadiri pengajian. Kadang-kadang, lamun dia berdua kendaraan, kan dia tengauk-ngauk doang. Kita hadir pojok pengajian, ndarak buat konin. Nah, ini kisah nomor 4 sangat disi perluang saubun jamil. Apa makna saubun jamil? Pakaian seindah pakaian yang elok. Sehingga lamun berdui pakaian dendet yang berdui sama sekali. Berduin lagu iya-iya luntuk. Iya di harsak piran, iya harsak nani. Iya bang burung ojok pengajian jamaah bini. Wah ni ku kenjak iya kedui, iya kedui nani sandal. Jadi pakaian sangat dibutuhkan. Nah para jamaah senamian saat yang hormati, pengenalan kulit nojok dirin sendiri terdiri dari 4 anasir. Nah, ini kita perlu. Apa makna 4 anasir? Api, air, angin, dari tanah. Noya makna 4 anasir. Piai angin, angin tanah, ia nasir manusia. Nah, ia boleh timbul peragayan niki langan piai angin dari tanah. Yang pun kewajiban tiang peninggi 4.
syariat, tarekat, hakikat, makrifat, iman, Islam, tauhid, makrifat. No. Karena anasir desak empat yang pun berkewajiban tiang pelinggih jalanan sempat. Iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Nah, karena si insa empat macam anasir tinggi, lamun di perkuat desa empat. Di perkuat iman, sili nentana, berben dan sili tanah, lindur. Agak lama lindur, perlu pada sadar bahwa lencara kuat iman, tinggi. Ingat, tanak sili, anasir sak pertama. Pada dari sak kedua, lamun ndek pekuat Islam, sili anasir sak nomor dua. Napi anasir sak nomor dua, api tak silih. Berbentan silih api kebakaran. Tenggi. Sangkat lamun narak kebakaran. Perlu adik tulian yojok. Oh, ruwana ni. Ndik cara jalanan kewajiban sak nomor dua Islam. Ketelu perlu pekuat tauhid. Tenggi. Lamun dek jawah sili anasir sak nomor telu. Angin. Berbentan sili angin. Datang sak tarani naran. Angin puting beliung. Ngamuk. Okay? Ya kembali apa ngamuk. Ruwanan anasir yang pelinggi sak nomor telu. Dek jalanan kewajiban. Anasir sak nomor empat. Ndik cari jalan yang kewajiban. Ma'rifat. Ma'rifat kurang kuat. Datang silinan. Satarinan yaran. Ang aik tinggi, berbentan sili aik. Datang belabur satarani naran, banjir bandang muni deparan. Angkat mungkin oleh bumi pair bagian bat, ya. Kenya ke lalun tetap tekerem. Ya. Bilang jeluh. Datang banjir di Jakarta. Jangka-jangka Presiden Jokowi melen pindah kota Jakarta ojok Kalimantan. Lagu silapmu selaput ndak setuju dia. Apa sebab lantaran biaya pemindahan kota berbiak kebelik biaya dan kota Jakarta pindahan ojok Kalimantan tau sak sepi. Akses-akses jalan perlu ada dibangun baru. Nanu terarahan ngojok kesejahteraan rakyat, ekonomi rakyat. Lah berembiwain anu kemakmuran. Lagu nu wayan isi ngamuk lalu anasir tiak ni ai. Tetap pada banjir, tetap pada tekerem. Syukur Lombok niki
Andai niat banjir tu, tahu di seri-seri sekedik. Kamu di Sunda, ya Alhamdulillah. Dah kat menu masih isik sangat isik takutan. So kenjenang belik-belikan sekedik doang hujan bau ngonean. Lah, ngerumun jamaah. Hujan sak tumben lalu. Pelik bilu. Ulim pada parah ni hujan. Kembali ojok. Pengenalan diri sak baru. Naniki sejauh. Entan pada kenal dirin sendiri. Terdiri daripada empat anasir. Empat usul asal. Api, air, angin, dan tanah. Jamaah senamian, memang sempat niki sangat isik kebutuhan. Api sangat isik kebutuhan. Air menu endah. Angin marak niki endah. Tanak marak nikendah wayan isi kebutuhan. Cuma sekedar kebutuhan. Tapi sekedar kebutuhan. Isi tengah mengelak. Air sekedar kebutuhan. Isi tenginam. Angin sekedar kebutuhan. Jadi isi tebelen-elen. Tanah sekedar kebutuhan. Jadi kebutuhan untuk bertaletan. Adapun lamun tanah sak jangkun gempa bumi sak dahsyat ya wangkah kebutuhan. Malapetaka. Wah, pembacaan dengan lamun angin dahsyat. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha ya arhamar rahimin. Coba sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha ya arhamar rahimin. Alamun lindur yakkan sila zikir tinggi la ilaha illallah la ilaha. Lagu muah terjadi laik. Ini lagu dendek. Ini kiat pihak jadi perhatian utama. Wah terjadi laik dengan pengantelan di balai balak. Lantaran si rajin lalu pada zikir. Di balai balak tu pada pengantelan. Tinte si kanak bajang. Teketahun sak kenyu ke pengantelan dengan lik balai balak niki mumpada si merunyuh-runyuh laik bajang laik mudait ne jaaran dendeng mun pasangan ngeplembah mulai yang teteh yo jo koko dengan kenyeke pengantelan. Oh. Dimin bergerak jak balai balak kenyeke pengantelanmu zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mu kenyeke lik bau.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mun terlepas, muya ulin, sugun, dek, my bunny me. Agun darat-darat tertantang lantaran terus mempelai bajang-bajang niki. Si merunyuh-runyuh bajang lain. Mangkem. Dengan kenyeka asik membetulus pada pasangan ngeplembah. Musim pasangan ngeplembah dendeng. Mudimin nguit para nelindur. Mula ya Allah, ya Allah, ya upada nengkik nyerang lepas. Terpaksa dan sugun. Nantang. Aku dek benian. Nah lagu sak marak niki jak jamaah. Ya tarani naran selingan nggih. Sampun nang sak tekayu nang lalu. Sak perlu dekayu nang ja asal kejarian sak baru anasir sak baru. Nah niki ruan sejauh ma'rifatun nafsi. Lalu mau berembe ma'rifatun nafsi senu. Ma'rifatun nafsi kelebihan lagi. Dimintuah ketahuan. Ruan usul asal. Mut berterus. Hidup sehat. Karing. Ia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adik sak tahu bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik tahu bersyukur dengan melaksanakan ibadah sholat. Jamaah laki atau jamaah bini sak tiang hormati, dek tiang sehat sak. Na piaran luik-luikan tentang yang nyampian. Purung tahu jam ke jam dua. Ngi. Niki doa ngetah. Ngi. Kurang lebih nanti yang nunas ma'ab. Wallahu'alam bisawab. Wa ilaihil marja' wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin. وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من العلماء العاملين مخلصين له الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jeluahat saya datang malik, ia tak berdait. Kurang lebih tiada nasma'at. Billahi taufiq wal hidayah. والرضا والعناية والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.